Dan seperti apakah hasil di STB yang satunya lagi? Ya, kebetulan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang menggabungkan dua STB dalam satu antena. Ya. Dimana saya memiliki dua STB dan hanya memiliki satu antena. Jadi dengan demikian saya tidak perlu lagi memasang antena lain, melainkan hanya dengan menambah perpanjangan kabel dari STB yang terdekat dengan antena. Ya. Oke, dan untuk pemasangan, di sini saya menggunakan kabel sepanjang 10 meter karena untuk kebutuhan jarak antara STB 1 dengan STB yang lainnya kurang lebih sekitar 10 meter. Oke, dan seperti biasa untuk antena saya sambung ke potnya antena. Sedangkan yang mengarah ke STB satunya lagi saya sambung dengan pot antena loop ya. Dan nanti diarahkan ke STB satunya lagi. Oke, dan di TV ini saya menggunakan STB metrik. Dimana untuk perolehan signal sekitar 85/80, hampir seimbang ya untuk channelnya RCTI. Dan seperti apakah hasil di STB yang satunya lagi? Ya, kebetulan untuk STB satunya lagi saya menggunakan well home. Dan hasilnya seperti apa di channel yang sama tentunya, ya, karena untuk perbandingannya kita gunakan frekuensi dan juga channelnya yang sama. Langsung saja kita lihat di STB satunya lagi setelah diperpanjang menggunakan kabel kurang lebih sekitar 10 meter dengan menggunakan potnya antena loop. Oke, dan ini di STB satunya lagi. Justru ini untuk STB-nya well home untuk signal 100/100. Dan ini menggunakan antena loop ya. Oke, dan ini kabel yang tadi yang saya ambil dari antena loopnya STB metrik. Dan kebetulan saya menggunakan RCA untuk port audio dan juga videonya. Oke, dan hasilnya masih tetap bagus walaupun sudah diperpanjang kabelnya menjadi 10 meter ya. Oke, dan mungkin ini bisa lebih dari 10 meter. Oke, dan di sini tidak ada penurunan kualitas untuk signal. Hanya saja mungkin di STB-nya well home untuk bar signal lebih besar. Walaupun mungkin sumbernya sama-sama dari antena yang sama, hanya saja untuk menampilkan informasi signal agak sedikit berbeda dengan STB-nya metrik. Sehingga di STB metrik hanya mendapatkan sekitar 90 sekian persen, ya. Sekitar 85 persenan. Sekarang kalau di STB-nya well home, ini bisa mencapai 100% ya. Oke, dan mungkin teman-teman bisa eksperimen
mungkin jaraknya lebih dari 10 meter, 15 meter, ataupun 20 meter, dan nanti bisa dicoba untuk hasilnya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silakan berkomentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.